Ini sumur yang tidak bisa dipakai sobat ya, udah ditimbun ini. Timbun pakai tanah ini. Ini diameternya 3 in sobat ya kemarin. Nah, ini udah ditimbun ya. Ini sumurnya. Jadi ini macet karena ada 3 bulan sumur ini baru nggak dihidupin. Hasil akhir sumur bor yang bikin 2 titik itu ya. Jadi kemarin waktu ada treble pemilik itu dia diangkat sendiri sobatnya. Waktu ada treble diangkat sendiri terjepit akhirnya putus di dalam ya. Akhirnya pemilik bikin lagi sobat ya. Nah ini harusnya untuk sumur bor kalau sudah ngejepit itu harusnya kan jangan diakal sendiri ya, manggil ahlinya lah. Ini akhirnya bikin lagi di belakang sobat. Jadi yang di depan itu sekarang nggak bisa dipakai lagi ya. Nah ini rumahnya juga belum ditempati, jadi sumurnya nggak pernah dipakai selama 3 bulan berturut-turut. Akhirnya ngejepit sobat. Nah ini sumurnya tidak pernah dipakai sobat. Ini saya cek ke sini, jauh ya sama rumah saya. Ini saya cek di sini, saya hidupin, ternyata airnya udah bagus. Nah ini airnya udah mantap ya. Ini mesin 0,5 HP kedalaman 60 meter. Pipa casing 3 in gitu. Pipa casingnya yang 3 in ini. Nah ini. Rumahnya masih kosong, rumah baru belum ditempatin ya, Pak. Ini yang sumur bikin lagi, jadi yang di depan ngejepit nggak bisa dipakai sobat. Ini karena pemilik dikira mudah waktu pengangkatan sipil terjepit, padahal ngangkat sipil terjepit itu kalau tidak pakai alat, kalau tidak pakai teori ya bisa putus, akhirnya nggak bisa diangkat coba. Akhirnya saya cabut casing, casingnya saya pindah ke belakang ini. Nah ini airnya sudah jernih sobat ya. Airnya udah lumayan jernih ini. Ini hasil mesin 0,5 HP yang bodi 3 in. Ini semua 3 in sobat ya. Pipa casingnya. Pipa casingnya 14 batang, kedalaman 60 meter ya. Ada 3 bulan sumur baru nggak dihidupin, akhirnya diangkat sendiri sama pemilik. Kendalanya yaitu karena ya nggak bisa caranya mungkin ya, rumahnya baru nggak pernah ditumpak tempatin, ada sekitar 3 bulan sobat. Akhirnya dia macet, macet karena apa ya, banyak pasir ya, daerah ini daerah pasir ini. Dia terhimpit oleh pasir-pasir ini ya, yang longsor ini. Nah ini yang kurasan lewat belakang tadi sobat, sumur baru-baru tadi. Jadi untuk tip sumur bor harus sering digunakan sobat ya, jangan sampai tidak digunakan ada 3 bulan kan
ya pasti ada masalah ya. Kalau enggak ngejepit biasanya ya ada yang rusak lah pokoknya, karena airnya tidak mau keluar ya, tidak pernah digunakan, akhirnya pasti ada trouble. Ini sobat ya, hasil akhir sumur bor yang bikin dua titik itu ya. Jadi kemarin waktu ada treble, pemilik itu dia diakal sendiri sobat ya, waktu ada treble diangkat sendiri terjepit, akhirnya putus di dalam ya. Akhirnya pemilik bikin lagi sobat ya. Nah ini harusnya untuk sumur bor kalau sudah ngejepit itu harusnya kan jangan diakal sendiri ya, manggil ahlinya lah. Ini akhirnya bikin lagi di belakang sobat. Jadi yang di depan itu sekarang nggak bisa dipakai lagi ya. Nah ini rumahnya juga belum ditempati, jadi sumurnya nggak pernah dipakai selama 3 bulan berturut-turut. Akhirnya lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah I commit. And no I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots.